Halaman rumah dinas Wali Kota Malang, Sutiaji yang berada di Jalan Besar Ijen nomor 2, Kecamatan Klojen resmi dibuka untuk umum. Pembukaan halaman rumah dinas untuk umum tersebut resmi diberlakukan mulai Minggu 12 Februari 2023. Sebagai informasi, Sutiaji telah mengeluarkan kebijakan membuka halaman rumah dinasnya untuk masyarakat umum. Setiap hari Minggu mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat pagi selama kegiatan Car Free Day berlangsung. Banyak warga Kota Malang mendatangi dan memadati halaman rumah dinas tersebut. Terlihat, warga dapat bercengkrama dan berfoto dengan orang nomor satu di Kota Malang itu. Selain itu, beberapa spot foto bisa dikunjungi oleh warga, salah satunya teras rumahnya. Di sana terdapat patung singa berwarna emas, menyimbolkan semangat Arek Malang. Selain itu, juga ada gazebo yang bisa digunakan untuk bersantai ria. Kemudian, masyarakat juga bisa berfoto di taman dan mobil dinas Wali Kota Malang yang lama dengan nomor polisi N1KAH. Perlu diketahui, rumah dinas itu sudah berstatus cagar budaya sesuai surat keputusan Wali Kota Malang nomor 347 tahun 2018. Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan bahwa kebijakan terinspirasi dari salah satu warganya yang memposting foto saat berada di rumah dinasnya. Ternyata, postingan tersebut mendapat respon positif dari netizen lainnya yang juga ingin bisa berfoto di sana. Sutiaji berharap dengan dibukanya halaman rumah dinas untuk umum dapat semakin mendekatkan hubungan dirinya dengan masyarakat. Nantinya, secara berkala akan ada kegiatan diskusi masyarakat yang bisa dilaksanakan di tempat tersebut. Apabila memungkinkan, halaman rumah dinas Wali Kota Malang akan menjadi salah satu destinasi dari rute perjalanan bus Macito. Dan Tribuners, berikut wawancara dari Wali Kota Malang Sutiaji. Jadi ini terinspirasi dari media sosial bahwa saya nongol gitu lihat ada orang yang kaki sepatunya ini dipotret di kaset gitu rumah dinas Wali Kota. Dia bangganya rumah dinas Wali Kota Malang, dia bangga walaupun saya seumur-umur saya baru kali ini melihat ke rumah dinasnya Wali Kota. Dia bangga dengan itu. Dari situlah maka saya mikir, ya Allah, ini rumah ini kan milik rakyat. Ya, dan kita harus kita buka juga untuk rakyat. Sehingga itu sebenarnya sudah tahun-tahun yang lalu, awal-awal dulu di kena COVID, terus kita benahi dulu, karena orang datang ke sini biar dia bisa menikmati ada spot-spot foto yang bisa di yang apa Instagram itu ya. Nah, sehingga harapannya itu sehingga kami perlu ada semua sehingga ada spot-spot foto, terus kami siapkan nanti barangkali nanti kepingin sekali saya harus ketemu, tidak harus saya ada ya karena kegiatan saya padat. Kalau minggu ini kami buka untuk umum ya. Jadi setiap minggu terpilih buka untuk umum dan nanti mungkin bisa jadi satu bulan sekali atau apa, nanti ada pengobatan gratis atau apa. Tapi insya Allah setiap minggunya kami siapin ya kacang-kacang gorengan, kacang rebus atau apa, nanti yang penting masyarakat bisa ngopi, kumpul-kumpul di sini, dengan keluarga bisa nyantai di sini. Harapannya adalah bagaimana ini adalah keterbukaan bagi masyarakat, ini adalah ruang-ruang publik yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman.